sebanyak 259 calon pegawai negeri sipil, CPNS, dan 224 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, formasi tahun 2021, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, menerima surat keputusan, SK, pengangkatan. Mereka yang menerima SK tersebut dikatakan pelaksana tugas, PLT. Bupati PPU Hamdam adalah yang telah memenuhi kualifikasi dan berhak lolos untuk mengabdi di Benua Taka dalam melayani masyarakat. Tentu bisa menambah peningkatan pelayanan dengan bertambahnya CPNS dan PPPK akan memperkuat pelayanan di SKPD tempat kerja mereka, ungkap Hamdam Senin, tanggal 11 April tahun 2022. Meski ratusan sumber daya manusia, SDM, kembali masuk ke lingkup Pemkab PPU untuk melayani masyarakat, namun jumlah tersebut masih kurang untuk memaksimalkan pelayanan. Dikatakan Hamdam, kuota CPNS dan PPPK untuk PPU harusnya lebih tambah lagi. Lebih lanjut ia berharap, meski masih terbatas, pelayanan kepada masyarakat tetap diusahakan optimal, serta tidak ada lagi keterlambatan terutama dalam pengurusan birokrasi. Perjanjian kerja dipikirkan, saya ucapkan selamat kerja. Dan hendak tentu bisa menambah peningkatan pelayanan dengan bertambahnya CPNS dan 3K, tentu akan memperkuat SKPD yang masing-masing SKPD untuk kerja mereka. Terutama untuk kinerja Pak, ada atensi tersendiri Pak untuk mereka? Nah, tujuan kita merekrut CPNS kan untuk memaksimalkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.